Bertemu kembali. Tiga termasuk seorang anggota pasukan gerakan UMNO PGA mengaku tidak bersalah atas tuduhan melakukan rompakan berkumpulan sehingga mendatangkan kecederaan Disember lalu. Bagaimanapun, seorang lagi tertuduh iaitu wanita berusia 19 tahun gagal hadir ke mahkamah. Pendakwaan dibuat di Mahkamah Session Johor Bahru. Berdasarkan kertas pertuduhan, Konstabel Haikal Fikri Anwar bersama dua penganggur, Razif Razali dan Muhammad Syukurillah Ruzailah, didakwa merompak seorang lelaki warga asing di Iskandar Puteri pada 25 Disember. Turut terlibat seorang wanita yang juga adik angkat Syukurillah. Insiden mengakibatkan mangsa cedera. Hakim V. Mabel Sheila menetapkan 24 Februari untuk sebutan semula kes.